lagi dengan saya di channel kesayangan kita semua, Lendengan YouTube Channel. Channel yang membahas tentang traveling, cooking, wisata kuliner, dan juga wisata ke tempat-tempat lainnya. Nah Sobat Lenca, pada kali ini kita akan membahas tentang wisata kuliner yang ada di daerah Kalasan, Yogyakarta. Gimana keseruan kita mereview kuliner yang ada di sini? Ikutin terus ya video kita sampai akhir. Nah Sobat Lenca, sebelum kita lanjutkan lagi videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe terlebih dahulu channel Lendengan. Kenapa? Agar Lendengan selalu memberikan video-video terbaru, update tentang wisata kuliner, traveling, dan lain-lain ya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan juga sudah memberikan komentar di kolom komentar. Nah Sobat Lenca, terakhir jangan lupa juga ya untuk tekan tombol loncengnya. Kenapa? Agar kalian selalu mendapatkan update-update informasi yang hits, hype, dan viral dari Lendengan YouTube Channel. Nah Sobat Lenca, kali ini kita akan mengajak kalian untuk wisata kuliner virtual ke tempat yang hidden dan masih tersembunyi. Dan ini enak dan juga murah. Nah Sobat Lenca, kita akan ke Es Dawet Ngudiroso. Di sini letaknya di Jalan Jogja Solo KM11 Taman Martani Kalasan Yogyakarta. Nah Sobat Lenca, ini tuh tempat kayak kuliner gitu. Di sini tuh nggak dawet doang ya. Nanti sebelah ada soto dan kita akan mereview mulai dari dawetnya dulu. Di sini dawetnya per gelas tuh harganya cuma Rp5.000 aja. Seenak itu. Tapi kalian juga bisa memilih dawet yang menggunakan tape. Nah sini tapenya tuh dari ketan ya, dan kalian lihat ini bukan lalat ya, ini tuh kayak binatang tawon gitu karena sebelahnya memang tape. Ini mencirikan keaslian dari si tapenya. Nah Sobat Lenca, karena rame banget kita cari dulu tempat duduk yang kosong. Setelah dapat kita taruh dulu tas kita, baru kita keliling-keliling kita akan pesan tahu petis juga. Karena di sini ada tahu petis juga enak dan harganya itu murah, cuma 5.000 juga tahu petisnya per porsi. Nah Sobat Lenca, di sini juga ada tahu petis ya, dan dijual terpisah untuk jika kalian ingin beli petisnya aja. Jadi kalau di sini mereka menjual tahunya aja dan petisnya aja. Kalau tahunya aja itu Rp15.000 per porsi ini nih. Kalau petisnya itu sekitar 10 sampai Rp15.000. Jadi kalau kalian mau beli tahu mentah dan petis juga bisa. Kali ini kita mau yang matang aja, jadi bisa langsung makan ya Sobat Lenca. Per porsi segini nih, ada petis dan tahunya banyak banget, itu cuma Rp5.000 aja. Nah Sobat Lenca, berhubung kita sudah pesan dawet, sudah pesan tahu petis juga, kali ini kita akan pesan juga untuk makanannya. Nah kita akan pesan soto ayam lentok Wonosari. Nah Sobat Lenca, kita juga pesan es teh manis ya dua di sini. Jadi kalau habis makan soto nanti kita minum teh manis dulu baru dawetnya. Oke kita lanjut, kita akan pesan soto. Nah kalau soto itu ada di bagian sebelah paling kiri. Jadi di sini tuh kayak tempat makan kuliner gitu, tapi di dalamnya tuh ada beberapa gerobak, ada soto, ada tahu petis tadi, juga ada dawet. Dan Sobat Lenca, ini sotonya enak banget kelihatannya. Bener nggak enak? Kita buktiin aja, kita pesan aja ya. Dan di sini kita pesan 2 porsi ya Sobat Lenca. Dan saya tambahin, saya pengen tulang-tulang kepala gitu. Dan sebanyak itu cuma 5.000 kalau tambah tulang-tulangan. Pokoknya di sini sudah enak, murah lagi Sobat Lenca. Nah ini dia sotonya. Nah dari sini aja kita bisa lihat ya, ini beneran rame banget ya sotonya. Jadi di sini tuh nggak pernah sepi, selalu rame karena selain enak, makanannya juga banyak variasinya, dan yang paling penting harganya murah banget dengan rasa yang enak. Nah Sobat Lenca, kalau kalian mau tambah sate juga bisa ya. Di sini ada sate kikil, sate kulit, sate ati, sate jeroan, dan masih banyak lagi jenisnya. Kalau mau tambah tulang-tulang juga bisa. Nah kali ini kita tambah tulang-tulang. Setelah itu kalau mau tambah gorengan juga bisa. Tapi nanti harganya terpisah ya dari harga sotonya. Oh ya Sobat Lenca, untuk harga sotonya sendiri per porsi itu cuman Rp10.000 aja loh, dengan daging ayam sebanyak ini. Dan kaldunya itu kerasa banget Sobat Lenca, nggak pelit dan emang enak banget sih sebenarnya. Makanya kenapa rame banget di sini. Selain variasi menu yang kita tinggal pilih mau beli apa, dan juga harganya murah, tempatnya memang cukup rame ya. Dan kalau kalian kesini bawa mobil jangan khawatir, karena di belakang restonya ini itu ada tempat parkir yang cukup luas. Nanti saya tunjukin ya. Dan kalau yang bawa motor ya tinggal parkir di depan-depannya aja sih masih bisa.
Cuman di sini banyak banget loh orang dari Jogjanya sendiri yang pesan ke sini. Jadi memang bukan hanya pendatang aja yang beli ke sini. Jadi kan beneran enak dong. Nah, Sobat Lenca, kalau kalian mau ke sini, ini saya ulang lagi ya, alamatnya di Jalan Jogja Solo KM 11 Kalasan. Nah, kalian bisa ke sini, bisa langsung pilih mau makan apa. Ada soto, ada dawet dengan tape ketan, dan juga ada tahu petis yang enak dan murah. Oh ya Sobat Lenca, nah ini yang tadi saya bilang, kalau kalian kesini di depan tuh rame banget, untuk parkirannya jangan khawatir. Karena sebenarnya itu di jalan kecil di sebelah kanan dari tempat soto tadi. Dan nanti kita bisa masuk dalam dan itu kalian bisa tempat parkir buat mobilnya. Jadi gak usah khawatir karena di depannya penuh, karena di depan dalamnya masih ada tempat parkir. Oke Sobat Lenca, demikian review kita kali ini mengenai kuliner di Yogyakarta. Oke Sobat Lenca, sampai juga kita di penghujung. Semoga review kuliner kita kali ini bermanfaat ya buat kalian semua di rumah. Jadi kalau kalian mau ke Yogyakarta, masih bingung untuk tempat makan dengan keluarga yang lengkap dan murah, di mana kalian bisa nonton video dari Lenengan Channel. Dan hari ini kita akan mengeksplor Jogja ya Sobat Lenca. Nantikan video-video berikutnya dari Lelengan Channel. Nah Sobat Lenca, kalau kalian mau spill review-review kota-kota lainnya yang ada di Indonesia, kalian bisa lihat di list Lelengan Channel. Di list itu ada kota-kota besar yang ada di Indonesia. Jadi kalian bisa klik kalian mau wisata kemana untuk kuliner, hotel, dan juga wisata-wisata lainnya. So, nggak usah bingung ya, langsung klik list yang ada di Lenengan YouTube Channel. Nah Sobat Lenca, jika kalian punya ide atau tempat yang memang ingin kita review, kalian bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ini ya. Jadi nanti kita bisa kunjungi deh. Sampai bertemu lagi Sobat Lenca di review-review kita selanjutnya. So pasti reviewnya akan lebih hits lagi, lebih hype lagi, dan yang pasti akan lebih viral lagi ya. Happy next weekend Sobat Lenca. See you on my next video. And bye-bye.